ibu bapa atau orang dewasa amat disarankan. Kasih sayang, kemesraan, kemarahan, kemaafan, ketulusan. Kiranya itulah guru terbaik buat kita manusia yang lemah. Yam. Dah berapa jauh kita jalan, Yam? Alah, baru 2 kilometer, bang. Dah. Kita pusing balik ajalah. Sikit aja lagi ni. Saya dah tak bolehlah lutut saya ni. Bang, waktu di Mekah nanti, kita kena banyak berjalan tau. Kan kita digalakkan supaya banyak bersenam untuk persediaan. Yalah. Kalau awak nak jalan, awak jalan dah. Saya tunggu awak kat sini. Pergilah. Nak. It's for me? Mm-hmm. Really? Yeah. Kitchen. Kan you baru dapat lesen kereta. Ya. Sekarang I beli kitchen untuk kerja kereta. InsyaAllah nanti kalau rezeki nanti, I belikan you kereta. Mainan. You, sebenarnya mak ayah pun ada cakap juga. Sebelum dia pergi haji, dia nak tengok kawan ayah yang selalu ajak ayah keluar makan ni. Alamak, ayah baru mampu kasih kicin. Takkan sekarang nak bawa dulang meminang pula? Kenapa? Kalau kena bawa dulang, you takut eh? Tak takut. Jangan takutlah. Mak ayah cuma nak kenal-kenal je. Dia pun nak tengok juga, kan? Siapa budak Zaid yang berkenan sangat dengan anak dia. Oh, bukan anak dia yang berkenan sangat dengan budak Zaid ni. Jadi, you nak ke tak nak ni? Kalau makcik dah pelawa, takkan nak menolak, kan? InsyaAllah. So, you suka hadiah, eh? Kitchen ini? Ya. I suka. Terima kasih. Bling-bling. Kan dah bilang you. Kak Min balik dari Holland. Ya. Habis kenapa you tak kasi I jumpa dia kat airport? Dia balik minggu depan apa? Bukan minggu ni kan? Flight dia full. Jadi dia tukar hari. Tukar hari ke? Tukar kapal terbang? Apa I peduli? Dah 5 tahun kita kahwin, you masih tak percaya I ke? Bukan I tak percaya you. Tapi you tahu kan, I tak suka tukar-tukar plan macam ini. Lagi-lagi last minute macam ini. Kalau you tak boleh hantar, tak apa. Nanti I telefon Hasma suruh datang ambil I dulu. Sekarang you boleh jumpa dia ke tak ni? Boleh. Boleh. Tapi kena bilang I siang-siang lah. Sekarang ni you duduk rumah, you kerjakan bisnes online you ni. Ah, you jangan cakap I tak sokong you. You nak independent kan? I dah kasi buka bisnes online. Tapi tengok ni. Tak laku. Bukan tak laku. Ni I belum hantar jahit leher lagi. Orang nak buat bisnes, you nak buat bisnes. I nak tengok ajalah benda ni pergi berapa jauh.
Yalah, jalan dulu. Hello. Hey. Welcome home. Thank you. Kenalkan, adik bongsu saya, Hasma. Hai, Hasma. Adik yang nombor dua tak ada? Alah, dia tu susah nak keluar rumah. Okey, saya tengok apa yang ada. Sekejap, eh. Siapa tu, Kak? Bakal abang ipar kau. Jangan main-mainlah. Betullah. Nak main-main apa pula? Serius? Boyfriend? Serius? Kenapa tak bilang? Surprise! Mak, biskut ni sedap tau. Ya ke? Ha, popular kat sana. Oh. Hai, alhamdulillah. Akhirnya Min balik juga tahun ni, ya. Min balik ni pun sebab nak tengok Mak sebelum berangkat nanti. Oh. Jenguk Mak ajalah. Dia juga tak ada abah lagi lah, Yam. Abang ni. Kenapa tak ajak Suzy sekali? Di sekolah, Mak. Sekarang ni dia ada dijaga. Kalau ada summer holidays baru dapat cuti panjang. Mari kita tengok apa yang Min bawa ni. Bang, marilah sini tengok apa yang Min bawa ni. Sudah. Saya nak keluar. Macam mana persiapan kau pergi haji? Alah, biasa-biasa je, Zain. Cuma Mariam tu dia minta aku exercise. Dia kata kalau aku sampai sana nanti, sekurang-kurangnya aku ada stamina. Alah, masa aku dulu, 15 tahun dulu. Ha? Ini senam-senam ni semua tak ada dalam senarai. Ha, okey je. Kau tahu kan, aku bukan nak ikutkan dia sangat. Kalau aku rajin, aku buat. Kalau tidak, kalau aku malas, aku buat bodoh je, aku buat dek. Hujan ni tak berhenti-berhenti pula, ya. Mak masih ambil upah hujan lain ni? Ini Mak tolong Leha. Dia minta tolong jahitkan tulang belut. Dia kan berniaga kecil-kecilan. Jual baju kurung. Banyak duit dia, Mak. Dia berniaga online. Tak adalah gunakan modal banyak sangat. Tak payah buka kedai. Ada korona order, Mak? Min tengok sekarang, baju kurung macam ni orang dah jarang nak pakai tau. Baju kurung sekarang dah moden, Mak, katanya. Tak apalah, Min. Sejak dia kahwin, dia tak pernah buat apa-apa kerja. Biarlah dia belajar berniaga kecil-kecilan. Nanti Mak nak ajar dia jahit juga. Sebab Mak dah cucuk jarum pun dah tak nampak. Tak bagus, Mak. Biar dia belajar berdikari. Madang nak harapkan Mak aja. Untung saya dapat makcik yang masih single lah. Dapat tolong jaga-jaga bapak. Kau pula jangan sampai jadi macam dia. Sampai tak kahwin. Abang ni. Pasal jodoh, kalau ada, adalah. Ish, nanti Ros merajuk tak nak jaga abang baru tahu. Ini, jadi kau pergi ke rumah mak bapak Asma. Jadi, Pak. Kau nak buat apa? Tak kena buat apa-apa ke? Mestilah. Engkau tu nak kena score points dengan bakal mertua. Bawalah mentabak ke sate ke. Kalau tak pun, kau tanya apa yang mereka suka makan. Kalau pergi, kena salam. Bapak doakan selamat pergi dan selamat pulang. Bang, diorang balik. Apa kata kita terus hantar wakil masuk meminang? Cik Ros ni. Apa soal jodoh, kau jangan nak dalih-dalih, eh? Lagi cepat, lagi bagus. Kan, Bang? Kan. Ani Zaid, ni semua makanan kegemaran keluarga kita. Makcik baru tunjuk Asma cara nak membuat dia. Silalah. Minumlah. Cuba minum, Cik. Ya, sila.
Yalah, kalau kita tak jumpa sekarang, kita pun tak tahu yang Zahid ni pegawai rombongan nak pergi haji dengan kita tu, bang. Untung ya. Muda-muda lagi ada rezeki nak kerjakan haji. Yalah, cik. Sebenarnya saya ikut unit pegawai kesihatan haji. Oh. Mak dengan abah tak ikut? Mak dah tak ada lagi. Bapa buat sementara ini ada susah sikit pasal dia tengah rawatan dialisis. Ya, bapa kirim salam, cik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ramai ke adik beradik? Saya seorang aja. Siapa nama bapa? Suradi, Ahmad Suradi. Ahmad Suradi. Dulu tinggal mana? Bapa dulu tinggal kat kaki bukit, Jalan Tangki sana. Oh, ya ke? Ya. Pak cik pun dulu tinggal kat sana. Oh, kenal ke bang? Ingat-ingat lupa. Mak nama siapa? Arwah mak nama Rafiah. Pun sama juga tinggal sama kampung dengan bapa. Cik dengar Zahid kerja dengan agensi percutian pelancongan. Ya, cik. Ini macam mana kerja ini, ya? Yalah, kalau dah kahwin nanti ada anak. Kemudian dia pula boleh keluar negeri bila-bila masa. Taklah, cik. Saya kerja dalam bahagian talian pelanggan. Jadi saya selalu kat dalam ofis menjawab inquiry seorang. Jaranglah tempat kerja saya hantar saya pergi luar negeri. Ini pergi haji ni macam mana? Tak, itu bukan company saya hantar, cik. Saya sebenarnya ada kerja full time lain, tapi saya juga freelance dengan agensi rombongan haji. Jadi bila saya nak belayar tu saya kena ambil cutilah. Inilah yang susahnya ni. Kena ambil cuti banyak. Jadi kalau kita ambil cuti, macam kita kerja ni tak sungguh-sungguhlah. Bila-bila masa kita boleh diberhentikan kerja? Tak jugalah, cik. Pasal saya ada persefahaman dengan majikan saya. Macam pak cik ni lain sikit. Pak cik kalau boleh mau menantu-menantu pak cik ni semua keadaan ekonominya stabil. Dia nak berkawan dengan siapa pun, pak cik tak kisah. Tapi ingat, bila dah serius, mesti mantap. Pak cik tak suka tahu kerja-kerja macam ni. Jemputlah, Zahid. Jemput minum. Ya, cik. Saya nak pergi mana? Saya nak pergi rumah mak lah. Kan tiap-tiap bulan saya pergi rumah mak. Betul. Tapi kan baru hari itu pergi? Takkanlah betul-betul 4 minggu baru saya boleh pergi rumah mak. Lagipun mak baru bilang yang kawan Hasma nak datang. Saya pun nak tengok juga. Macam-macam. Sekian hari Kak Mirmi pasal. Ini Hasma pula. Kan ada cakap dengan you. Kalau nak keluar, kena bilang saya dulu siang-siang. Sorilah kalau saya tak bilang you in advance. Lagipun mak baru kasih tahu saya. Tapi sekarang macam mana? Boleh pergi ke tak ni? Tak apa, biar angkat. Hello. Ha, mak. Ha, ada dia cakap nak pergi rumah mak kan? Ha, nanti saya hantar. Kejap, ya. Ya, mak. Jadi. Amat tunggu, ya. Okey, bye. Baguslah. Takut tak boleh keluar, suruh mak call ni. Kalau you tak boleh hantar, tak apalah. I boleh naik teksi ke naik MRT. Biar I hantar. Nanti mana je singgah. Pemenang. Pemenang perdana akan memenangi RM22,200. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Mana Helmi? Helmi tak ada. Dia hantar je kat bawah. Dia ada kerja. Kejap lagi nanti bila balik dia ambil lah. Oi. Oi. Kak. Mana kawan kau kata nak datang? Dia dah balik dah. Dah balik.
Helmi itu bagus. Mana engkau pergi, dia tak pernah akan kau pergi seorang-seorang. Has, kalau engkau nak cari calon suami, carilah macam dia. Dah makan, ha? Eh, Mak. Belum, Mak. Kalau belum, mainlah. Mak ada buat roti kirai. Roti kirai? Wah, specialnya, Mak. Bentarlah Kak Min balik, roti kirai Mak masak. Eh, mestilah. Katalah, Mak. Itu kan aku punya favorit. Favorit semua orang. Kalau nak makan, marilah. Oh, okey. Mak, nanti, Mak. Nanti, Mak. Mak ni ada baju-baju baru. Terima kasihlah, Mak. Mak, tolong jahitkan tulang mulut boleh? Boleh. Thank you. Eh, aku nak keluar. Nak ikut tak? Nak pergi mana? Window shopping. Nak ikut? Nak. Tapi nanti aku telefon Almi dulu. Eh? Nak keluar kakak sendiri pun nak minta green light ke? Bukan nak manja-manja dengan adik. Dia orang datang tu kerana kakak. Min yang nak samakan dengan diri Min. Helmi lain. Tak sama dengan Adam. Eh, aku nak siap dulu lah. Okey, okey. Nak ikut tak? Nak lah. Ikut, eh. Eh, korang simpan duit ah, boleh pergi Amsterdam. Nah. Eh, korang rasa kan bila aku nak cakap dengan mak dan abang pasal kawan baru aku? Entahlah kau. Cerita pasal kakak cerai, korang masih terperanjat lagi. Patutlah. Aku rasa tunggu orang balik haji eh. Lagipun abang sekarang tengah tension kan dengan calon kau tu. Ya, pasal lah. Kena DJ. Nampak gaya macam itulah. Tapi aku rasa kan pasal kawan baru kau tu, nanti dulu lah. Bukan kau nak kawan sekarang kan? Taklah, tapi si Kasim tu macam beria-ia benar sangat. Nama apa? Kasim. Oh, nama boyfriend baru kau Kasim. Allah Kasim, Allah Kasim. Allah Kasim. Aku rasa kan? Pasal apa? Biar abang settlekan satu-satu dululah. Diorang kan tengah sibuk, siap-siap nak pergi haji. Kak, cakap pasal haji, itu hari diorang dapat luggage dari dua luggage lah daripada travel agency. Sekali satu luggage tu ada calar, abang pergi hantar baliklah travel agency. Apa dapat? Dapatlah. Tukar. Sanggup. Eh. Tukar. Eh, masak siap-siap. Awak tu lembut sikitlah dengan Min. Mana saya ada kasar dengan dia? Kecil hati anak kita tu tau. Kecil hati dia, dia kira. Kecil hati kita, dia tak rasa. Awak ni masih ungkit lagi hal dulu. Dah lama lah bang. Macam mana? Okey tak ni? Okey. Okeylah. Ya. Walaupun dah lama, kita ni orang tua dia. Sanggup dia ketepikan kita waktu dia bercerai dulu. Apalah salahnya kalau terus balik ke sini? Ini tidak. Dia diam saja. Yalah, mungkin dia nak selesaikan masalah dia sendiri. Macam awaklah. Mana pernah bagi tahu saya tentang masalah awak? Saya lain. Patutlah. Dia tak cakap apa-apa dengan saya. Kalau dia cakap, memang saya kenakan dia. Dahlah tu, janganlah marah-marah. Ha, masa inilah kita kena tunjukkan simpati kita. Badan muka dia degil, keras kepala. Tak nak dengar cakap saya. Dahlah tu, yang lepas-lepaslah. Sekarang ni dia mesti menyesal kan. Cuba awak tengok Zaliha tu. Aman sentosa rumah tangga. Kerana apa? Kerana dengar cakap saya. Dan dia kahwin pun saya yang tentukan. Okey. Itu dia benda-benda yang kita kena perhatikan bila kat sana nanti. Kalau let's say ada kecemasan ke apa, kita boleh bergerak sama-samalah. Okey. Tapi yang penting sekali kita kena top priority, keselamatan, kesihatan para jemaah kita. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita jumpa minggu depan. Dah, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey, terima kasih, Jan. Baik. Zahid, tadi perjumpaan dengan bakalnya macam mana? Ada nak kena pantun-pantun ke apa semua?
Tak adalah biasa-biasa saja. Cuma diorang nak kenal-kenal dengan saya. Ini mesti bakal mertua kan? Excited gila kan? Bila dapat tahu yang bakal menantu aku, ikut rombongan haji juga. Gitu? Macam gitulah. Okeylah, jom. Patutlah kau tak berkenan. Anak Suradi rupanya. Ya, Suradi dan kahwin dengan Rafiah itu. Jadi ini luka lama kembali semulalah ni. Kan Rafiah dah jadi arwah. Abang Mariam tak tahu ke yang kau syok dengan dia dulu? Tak tahu. Sudahlah, Sin. Kisah-kisah lama ni buat apa nak digonggit? Kalau kisah lama, tapi kenapa kau masih tak suka? Kau ada sakit hati lagi kan dengan Suradi pasal dapat si Rafiah kan, bukan kau kan? Macam tu. Sin, aku rasa Hasmah boleh dapat calon lebih baik dari Zahid. Zahid okey apa? Dia ada kerja. Tiap-tiap tahun dia akan ikut rombongan orang pergi haji. Suradi sekarang dah lesis. Aku tak naklah nanti anak aku kahwin dengan dia kena jaga bapa mentuanya. Menyusahkan anak aku je. Ya ke? Aku kenal kau daripada kita bujang dulu. Siapa tak kenal kau? Tak ada orang yang boleh kalah dengan kau. Suradi itu dah kalahkan kau daripada dulu lagi. Sebab itulah kau tak suka anak dia sekarang kan? Mana ada? Yosin, aku ni kalau boleh, aku nak anak aku kahwin dengan orang yang macam menantu aku, Helmi. Macam Nia. Tahu tak? Walaupun tak kaya, tapi dia dapat memberi kebahagiaan kepada anak aku. Itu aja. Iyalah tu. Patutlah you tak nak ayah ambil you dari rumah mak. Melencong. Tu siapa tu? Itu kan driver. I tak kenal dia pun. You jangan nak macam-macamlah. Betul lah. I keluar dengan Kak Min. Tadi masa you text I dengan dia. Dia yang callkan driver ni untuk hantar I balik. Keluar. Kenapa tak bilang I? Kita keluar dekat aja. Macam mana I nak percaya you sekarang? You dah banyak putar balik tau. You tak percaya I? Tak. I tak percaya. Sebab itulah I call you kat rumah mak. Kalau you tak percaya, you call Kak Min sendiri. You tanya dia. Buat apa? Jadi diorang boleh label I control freak? Cakap I jealous? Ya, I bilang you. Ni last lah, you keluar sendiri. Faham? Masuk. Abah rasa kau jangan terburu-buru. Mungkin di luar sana ada lebih ramai lagi yang sesuai. Kita berdua belum kata apa-apa lagi, Abah. Masih dalam proses nak kena hati budi masing-masing lagi. Abah sebenarnya sayangkan kau, Has. Abah hendak engkau senang kemudian hari. Sebab itulah Abah kata, pemilihan calon suami ini bukan main-main. Yalah, Abah. Tapi bukannya kita nak kahwin dalam masa terdekat ni pun. Abah tahu. Tapi sekurang-kurangnya, apabila Abah terangkan ini, kau tak payahlah fikir sampai ke situ. Sebab itulah Abah kata, pemilihan calon suami ini penting. Kita tak boleh salah pilih. Cuba tengok kakak kau berdua tu, siapa yang lebih bahagia? Calon pilihan sendiri atau calon yang Abah sendiri pilih?
Itu hari adik you tak terperanjat tengok air. Taklah. Dia cuma terpinga-pinga aje tiba-tiba you datang. Ni nak tanya you sikit pasal kita boleh? Tanyalah. Yalah, kita ni kan dah kawan lama dah. Daripada sekolah sampai sekarang. Jadi sudi tak kalau macam kita ni lebih serius daripada ini? Maksud you macam mana? Family I dah tahu pasal you. Diorang pun dah tahu you pernah kahwin. Diorang okey. Diorang okey je. Tapi I ada extra baggage tau. Extra baggage? I ada anak satu dengan bekas suami I. Oh, itu I tak tahu. I tak tunjuk dekat Facebook ke atau dekat mana-mana? Patulah. Sekarang ni serba-serbi nak tahu apa-apa tengok aja kat media sosial kan? Sebenarnya I memang nak jaga privasi dia. So sekarang you dah tahu macam mana? Masih minat lagi ke? Mak nak beli apa-apa lagi tak? Dah tak adalah dah. Betul. Dah cukup dah. Jom. Okay. Kita pergi makan nak. Boleh? Masa lapar. Okey okey, kita jumpa abah dululah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kau pak cik? Alhamdulillah sihat. Berdua aje. Pak cik mana? Abah pergi solat sekejap. Banyak shopping? Sikit ajalah yang perlu je. Buat ubat jangan lupa cik. Dah siap semua dah. Terima kasihlah ingatkan cik . Jangan lupa beritahu pak cik. Insya-Allah. Pak cik baik. Alhamdulillah. Okay, salam pak cik. Insya-Allah. Nak pergi mana ni? Nak pergi jumpa abah. Jomlah sama. Tak apa cik, saya nak balik makan. Ya. Saya pergi dulu . Okey okey. Jom. Pandai-pandailah si Zahid itu nak mampu. Mentang-mentanglah dia jadi pembantu perubatan jemaah. Dengan apa hal-hal macam kita tak tahu ke? Abang jangan buruk sangka. Ya. Saya ni masih boleh berjalan lagi tahu. Cuma kencing manis sikit aja. Itu pun baru je dapat. Yang teruk sangat ni. Bapak Zahid tu Suradi. Dia tu langsung tak boleh pergi Mekah sebab ubatan-ubatan dia tu terlalu rumit. Zahid tu bukan nak mengajar, bang. Dia cuma tanya. Tapi kalau abang dah beli sudahlah. Kalaulah si Zahid tu nak cakap itu, cakap ni saya tak akan percaya dah. Sebab saya tahu dia ada udang di sebalik batu. Sudahlah. Khas pergi cari tempat duduk dulu. Iyalah. Kenapa dengan anak awak ni? Abang ni pun sikit-sikit nak melenting. Bawa-bawa bersabarlah. Kata orang bang, perangai kita ni kena jaga kat sini lagi. Jangan sampai besok kat sana menjadi-jadi pula. Itu kata orang. Kalau 10 dia cakap, 10-10 ke betul? Wallahu a'lam bang. Mas, jangan cakap Kak Min tak hambat hati abang. Ni Kak Min dah belikan handphone ni tau. Kalau abang tak nak kasi Has . Pandai. Hello. Ya, dekat luar dengan my sister. Ya, okey nanti ai dah tak busy kau balik . Okey. Kak. Time kakak matai dulu, kakak nak keluar dengan kawan lain, kena bilang boyfriend tak? Depends lah. Kalau cakap-cakap, kau tak nak bilang sudah. Kenapa? Tak adalah ni anak Cik Husin, kawan abah. Has tak tahulah kalau nak bilang Zahid yang dia ajak jumpa. Terpulanglah pada Has. Kalau Has nak cakap dengan dia, cakap. Kenapa Has nak keluar dengan dia? Saja je nak sedapkan hati abah. Kalau Kak Min lah, tak payah jumpa dia langsung. Alah, nanti abah kecil hati pula. Jadi, Has tak payah bilang Zahid . Suka hati Has lah. Cuma kalau dia tersuka dengan Has atau Has tersuka dengan dia, macam mana? Husin, aku pergi orang kata tak tahu, Husin. Entah balik hidup ataupun mati. Engkau ni. Tu fikir yang baik-baik aja sudahlah. Aku cakap serius, Husin.
Sebab itulah aku nak tanya kau. Anak kau dah habis belajar kan? Tapi aku dengar dia kata dia nak teruskan lagi. Kalau aku kenalkan mereka, dia orang nak tak? Aku tak tahu pasal anak kau. Tapi kalau anak aku memang ada vakansi. Aku suka tengok anak kau. Senonoh orangnya. Ada kerjaya, ada wawasan. Zain, aku memang suka dengan orang macam tu. Kalau kita berbesan macam mana, Zain? Hai. Tiba-tiba je, bang. Kenapa? Tak payahlah, bang. Malulah. Macam pergi mencari timba pula. Orang sekarang ni dah moden, zaman dah canggih. Orang tidak berfikir macam awak berfikir sekarang ni. Bang, boleh tak sekarang ni kita tumpukan perhatian kita untuk persediaan kita ke Mekah nanti? Janganlah kita tumpukan pada jodoh Asma pula. Eh, ini persiapanlah. Manalah tahu kalau besok-besok kita tak ada. Sekurang-kurangnya anak kita tahu siapa pilihan kita. Jodoh pertemuan tu ketentuan Tuhan, bang. Memanglah itu tanggungjawab saya sebagai ayah. Restu ibu bapa itu penting. Cuba tengok Saleha tu. Berapa bahagia dia dengan suaminya. Tak pernah dia mengadu apa-apa hal pun. Si Helmi itu kalau datang, senyum aja. Semua majlis keluarga dia datang. Ini tidak. Ada menantu, batang hidung pun tak nampak. Dah kahwin, anak kita dah bawa larinya. Saya tak hendaklah nanti si Asma tu jadi macam dia. Apa cakap pasal apa ni? Tak habis-habis nak mengungkit pasal perkahwinan Min. Memang aku terkilan. Sebab kau tidak pernah nak dengar cakap aku. Min memang tak nak dengar cakap Abah. Kenapa? Ha? Sebab kau belajar lebih tinggi bermakna kau lebih pandai dari aku. Degil! Ini bukan pasal lebih pandai, lebih degil, Abah. Min dah besar. Min nak tentukan kehidupan Min sendiri. Bagus, bagus, bagus. Cuba tengokkan diri kau sekarang ni. Sudahlah. Sudahlah tu, bang. Abang ni, kita kan anak beranak. Tak payahlah diungkit perkara-perkara yang lama tu. Sepatutnya kita nak pergi Mekah ni. Kita kena banyak bersabar, bang. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Mak, minggu ni minggu terakhir. Min tinggal kat sini. Min nak pindah mana pula? Min nak tinggal kat rumah kawan. Rumah dia kosong. Ha, baguslah tu. Dah lama tak balik, tiba-tiba balik nak tunjuk keras kepala. Ada keluarga di sini, tinggallah sama-sama. Min rasa Min balik pun bukannya Abah suka, kan? Setiap kali berjumpa, setiap kali gaduh. Lebih baiklah Min tinggal jauh-jauh. Lebih aman kan, Tok Abah? Kalau kita main acar-acar je, nanti diorang ingat kita tak serius. Kau pergi bagi kicin dekat dia. Hey Zain, seburuk-buruk bapa ni, bapa kasih mak kau cincin tau. Kasih cincin dah terlalu serius, pak. Habis kau ajak anak orang keluar main-main. Tak romantiklah kau ni apa tengok. Nah. Bagi dekat dia tanda kau sayang pada dia. Tapi kan ini cincin aroma, pak.
Ini kan pusaka. Iyalah, nanti kalau Asmah tu dah jadi ahli keluarga kita, Dato' juga ke tangan dia. Hei, dah besar panjang macam ni pun lebih temel pun nak kena ajar juga. Okeylah. Min, duduk sekejap, Mak nak cakap. Janganlah ambil hati sangat dengan Abah tu. Abah memang macam tu. Luar je dia nampak kasar. Dia kan ayah. Min kan anak. Jadi Min kenalah mengalah, nak. Beralah macam mana, Mak? Mak kan tahu. Abah tak pernah aku kalah. Abah mesti happy. Mesti suka. Yang perkahwinan Min dengan Adam gagal. Min, mana ada Abah yang suka tengok rumah tangga anaknya runtuh? Sebenarnya, bila dia dengar Min dah bercerai, dia mengharapkan Min balik. Dia kecewa bila Min masih tinggal di sana. Mana tahu kenapa Min tak nak balik? Sebab Min malu, Mak. Min malu. Apa yang nak dimalukan? Benda dah jadi. Abah tu dia hendak yang terbaik untuk anak-anaknya. Tak. Bukan terbaik untuk anak-anak, Mak. Tapi apa yang terbaik untuk diri Abah sendiri. Tak baik Min cakap macam tu. Min kena berlembutlah sikit, Min. Kalau korang berdua masih berkeras juga, Mak yang di tengah-tengah ni tersepit, Min. Min tak kesian, Mak. Ha? Min tak jadi tinggal di rumah kawan Min, kan? Mak. Best, kan? You first time yang baru datang sini? Nak ambil gambar, nak ambil gambar. Rugi ni tak ambil gambar tau. I dengar you baru habis masters? Ya. Yeah. I dapat study leave dekat tempat kerja. Then after that, I cabut sekejap pergi belajar. You? I? Yeah, tell me more about yourself. I suka makan. Tak, I suka cari tempat-tempat baru. Yeah. Sama lah kita. Kaki makan juga, eh? At least there's one thing in common. Yeah. So, you tak ada girlfriend? Girlfriend tak ada. Tunang ada. Oh. Bekas tunang. Kita putus pasal dia ada pilihan yang lain. Yeah. You? Sebenarnya, I pun ada kawan, tapi Abah I tak berapa sukalah dan I pun tak nak kecewakan dia. Jadi bila dia bilang I yang dia nak kenalkan I dengan orang lain, I ya kan je. Yeah. Okay. Okay, I'm glad. So kita dating hari ni pasal nak sedapkan hati bapa masing-masing lah. Yeah, I guess so. Okay. Eh. Thank you. Thank you. Ini makanlah. Ya. Yeah. Jap eh. I ada satu lagi favorite activity. Jap. Okay. One more. Smile. Alright. Medium rare. Let's go. Ah,
wifi. Harus, harus. Yuk. Okey. Cantik. Sekejap eh, nak make phone call. Hello. Zaid. Kau dah lunch? Belum, cik. Kenapa ni? Cik nak Zaid belanja ke? Alah, nak tunggu kau belanja lambatlah. Cik dah pergi pun kafe yang cik cakap tu dengan kawan-kawan. Tak ajak sih. Kau nak ikut makan dengan makcik-makcik? Dah, kau tengok aja IG Cik Ros. Cik Ros baru upload FOTD. FOTD. Iyalah, food of the day. Yalah, okey. You suka makan steak ya? Ya. You didn't break. Ya. Jadi baru-baru steak yang you makan ni sedap. Dalam digital world ni, kadang-kadang benda yang kita tak nak tahu boleh jadi tahu. Siapa ni? Ni anak kawan abang ai. Dah lama kenal? Taklah. Baru je kenal. Oh, I see. Sorry. Kenapa you cakap sorry? Sorry lah, I tak bilang you. Tak apa. Kita pun tak ada ikatan apa-apa kan. Jadi tak wajib you bilang you pergi mana dan dengan siapa you keluar. Abang I yang suruh I jumpa dia. I tak nak leceh-lecehkan isu. Sebab tu I rasa tak perlu nak cakap apa-apa pun. Eh, no worries. I dah cakap tak apa. Lagipun abang you mesti ada sebab-sebab yang tertentu yang dia nak you keluar dengan dia. Itu pun kawan abang you punya anak kan? Yeah, so no issue. No worries. Cuma I nak jumpa you hari ini sebab I nak tanya sesuatu sebelum I belayar. Apa kita ni sekarang? Harap saya tahu. Okey. Fine. Dia kalau terus terang, saya takkan terperanjat macam gini tau. Ella cemburulah ni. Adalah. Baik. Kata orang jodoh tu tak ke mana. Kalau ia pun bapa dia nak jodohkan dengan budak tu dan kalau jodoh kau dengan dia kuat, tak mustahilnya dia akan balik ke tangan kau akhirnya. Susahlah, Pak. Tak lama lagi kau akan berangkat. Jadi kau kena fokus. Fokus yang ini dulu. Yang remeh-temeh itu, jangan fikirkan dulu. Remeh, Baba cakap? Ni kau Zarik balik, kau ada tersangkut dengan lelaki lain macam mana? Itu salah kau. Awal-awal tak nak cop dia. Bapak ni tak nak kasih Zarik berangsang tau. Ini kenyataan. Yang kau break dengan dia itu, dah kenapa? Allah. Dah. Dah.
Lega sikit. Ni yang Mak tak suka minum air banyak-banyak ni. Masih nak terbuang air je. Nanti Kak Mekah percaya. Mak tak nak minum banyak-banyaklah. Takut leceh pula nak cari toilet lagi. Mak, kalau Mak haus, minum aja. Jangan pernah nanti pingsan ke sana, susah. Mak, ni nanti ubat darah tinggi Mak jangan lupa bawa. Yalah, insyaAllah. Assalamualaikum. Aleha. Ya, ha-ha. Ada tinggal beberapa lay aja lagi. Boleh, insyaAllah. Boleh, ha. Yeah? Okey. Assalamualaikum. Dia nak apa, Mak? Dia nak suruh Mak cepat-cepat siapkan leher baju. Dah ada pelanggan yang dah. Mak rasa Leha dengan Helmi itu okey. Apa maksud Min? Yalah, mungkin Leha tak pernah ngadu dengan Mak apa-apa pun. Tapi Min tengok Leha tu macam kena kontrol dengan Helmi. Dia tak cakap apa-apa pun dengan Mak. Takkan Mak nak tanya pula. Mak tengoklah. Nak pergi rumah Mak sendiri, kena cakap dengan Helmi siang-siang. Mana Leha boleh pergi rumah Mak macam itu saja last minute? Mau Helmi kasih? Macam-macam alasan dia cakap. Mak faham, Min. Mak mana yang tak dapat merasakan isi hati anaknya? Naluri ibu tu kuat, Min. Dari air mukanya pun Mak tahu dia happy tak happy. Tapi kalau orang yang punya diri tak bagi tahu apa-apa, Mak tak berani nak buat andaian. Lagipun Mak tak berani nak masuk campur. Nanti lain jadinya. Okeylah kalau Mak cakap macam itu. Min cuma beritahu Mak aja. Dahlah, ya Mak. Jom. Min bukan cemburu dengan kehidupan Leha yang nampak bahagia tu, Mak. Tapi kalau betul lah Helmi tu kuat kontrol, Min tak terima. Ada kita dia buat macam itu. Leha? Leha? You pergi mana ni? Bila tak ada kat rumah? Tak pergi mana-mana. You bilang yang terus terang sudahlah. Ni yang tanya you baik-baik. Cuma pergi ATM blok sebelah aje nak cek kalau customer I dah bank in duit ke belum. You kalau degil lagi, tak nak bilang I mana you pergi, I akan mangga gate ni. Ni last warning, eh? Faham? Mak, nak pergi mana ni? Ingat nak pergi agensi Haji tu. Dan kalau sempat nanti nak singgah rumah Leha. Nak bagi baju yang dah siap ni. Abah, ni Min belikan telefon canggih untuk Abah. Jadi Kak Mekah bolehlah ambil gambar macam cantik. Perlu ke bawa telefon canggih macam ni? Kita ke sana kan nak beribadah, bukan nak sibuk berteknologi. Abah, Min cuma gurau-gurau saja, Abah. Lagipun kalau Abah pakai telefon canggih ini, senang untuk kita berhubung. Pakai internet pun jimat, Abah. Waktu kau jauh dulu, dapat juga kita kontak. Tak apalah. Kita ambil saja, Abang. Untuk buat spare, mana nak tahu telefon sekarang ini rosak? Min simpan dalam bilik Mak, ya? Okey, Mak pergi dulu, ya? Baik-baik, Mak. Tengoklah Abang kau. Bila keluar aja ada yang terlupa. Kalau Mak yang tak ingatkan, tak tahu apa nak jadi. Okey, ya? Hmm.
ni kena pakai setiap masa ya untuk tandakan yang kita jemaah dari Singapura. Oh, okey. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Buku ni ha. Kita kena isi sendiri ke? Ya, buku ni kena isi butir-butir lengkap termasuk tentang kesihatan. Penting isi segala maklumat tentang penyakit atau apa-apa ubat. Okay. Sebab kalau ada apa-apa kecemasan di sana, pegawai akan rujuk kepada buku ni. Oh, okey okey. Terima kasih. Okay. Saya simpan eh. Nak bagi tahu semua ke? Iyalah. Kan abang dah angguk-angguk tadi. Saya tak naklah. Kenapa pula? Nanti tiba-tiba saya tak boleh pergi. Eh, bang. Tempat kita memang dah ada lah, bang. Takkanlah diorang senang-senang nak bagi lain orang pula. Lagipun abang dengar kan pegawai itu kata, besok kalau ada kecemasan senang. Alah, saya sakit bukan teruk sangat, cuma kencing manis saja. Bukan sakit kronik. Tak payahlah. Saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu yang saya ada darah tinggi walaupun terkawal. Abang pun kena bagi tahu, bang. Tengoklah nanti. Eh, saya ingat nak singgah rumah Zaleha. Tapi dengan barang-barang ni macam mana pula? Lain kalilah ya. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mak. Malam-malam Mak datang. Ada orang temankan Mak ke? Tak apa. Oh, hey, Bang Kau. Wah, Pak Akbar. Okey. Mak, duduk, Mak. Ini tadi jom Mak pergi beli benang tu, Mak singgahlah. Lagipun nak bawa baju-baju yang dah siap ni. Alah, Mak. Tak apalah, ha. Dah terlanjur Mak jalan-jalan ni, Mak singgahlah. Lagipun lama Leha tak datang sana. Leha okey ke? Eh, okey. Kenapa, Mak? Tak jelah. Tanya je. Nah, Mak. Ini telanjur Mak dah datang sini. Leha nak bagi balik duit Leha pinjam Mak tu yang masa Leha nak start online bisnes dengan duit upah jahit baju ni. Mana Leha dapat duit banyak-banyak ni? Adalah Leha simpan sikit-sikit. Hai. Simpan sikit-sikit boleh serepuk macam ni nak bayar Mak? Leha. Cuba Leha cakap betul-betul. Sebenarnya Leha pinjam dengan Asma. Leha pinjam duit Mak, lepas tu Leha pinjam orang lain nak pulang kepada Mak. Yalah, manalah tahu Mak nak pakai duit masa dekat Mekah nanti. Tak payah Leha. Mak dah halalkan. Dah lama Mak halalkan. Cuma satu je Mak anda. Kalau Leha ada apa-apa masalah, tolonglah bagi tahu Mak. Sementara Mak ada ni, Mak belum pergi. Leha tolonglah bagi tahu Mak ya. Tak ada apa-apalah Mak. Leha okeylah. Tapi nanti kalau Leha ada masalah, ada apa-apa, nanti Leha bagi tahu Mak eh. Betul. Betul. Alhamdulillah kalau betul nah. Mak tak boleh lama ni. Kena baliklah. Ya? Dah malam ni. Ya, hantar Mak sampai kat luar eh. Okey. Okay.
Mak, kenapa Mak tak telefon Hasma aja suruh dia ambil Mak? Tak apalah. Mak tak nak susahkan dia. Lagipun bukan jauh sangat. Assalamualaikum. Ya? Lia? Lia? Lah, tertinggal. Okeylah, Lia pergi ambil sekejap. Mak tunggu, eh? Okey. Tadi Mak datang singgah rumah. Ayah hantar dia keluar sekejap. Apa lagi benda yang ingin dia buat selama ini? Abang, bukalah pintu ni, bang. Kita bincang kat dalam. Please. You nak apa ni, Leha? Ha? Selama ni apa you nak semua dah bagi. You nak buka online business, I izinkan. Lepas tu you pijak kepala I. Ha? Dah pandai ya ni sekarang? I tak faham. Hey, tak faham ke buat-buat tak faham? Ha? Hey, Leha. I bacalah you punya browsing history kat laptop. Apa ni? Nak pergi counseling? Ha? Pasal apa? Pasal kita? Pasal I lah kira? I tak fikir macam tu lah. I cuma nak nasihat. I rasa kita ada masalah. Ha, habis lepas tu apa? Jadi nak bebas? Ha? Dah pandai berdikari? Eh, mana pergi hormat pada suami? Ha? Leha? Hey, Mak. Kenapa ni korang berdua? Tak tahulah, Mak. Mak tengoklah. Ni perangai dia ni. Selama ni saya tak pernah nak mengadu kat Mak kan pasal perangai dia. Sekarang Mak dah nampak sendiri. Dia memang macam gini, Mak. Lagi bagi muka, lagi naik kepala. Apa yang dah berlaku? Apa yang Leha lakukan, ha? Apa yang Leha lakukan, ha? Leha pun tak tahu, Mak. Bang, bukalah pintu ni, bang. Jangan macam budak-budak, tak tahu. Eh, you dirilah kat luar. You dah pandai sangat apa sekarang? Abang, Mak, abang. Tak ada. Apa? Kira cakap sorry je, I nak kena maafkan apa? Sekarang ni you dah malukan I depan mak you. You cakap dengan I, you nak apa sekarang? Hey, cakaplah! Cakap! Bertenang, Helmi. Malulah orang lalu-lalang tengok awak berdua bertengkar. Bawa Leha masuk, bawa berbincang. Leha dah tahu, Mak. Kalau dia buat perangai lagi, saya takkan kasih dia masuk rumah ni pun. Okey, Leha. Mari, nak. Mari. Dah. Mari. Sebenarnya bukan kali pertama Helmi cuba halau Leha keluar dari rumah. Dah berkali-kali dah. Sikit-sikit ugut. Sikit-sikit gertak. Tak sangka si Helmi tu macam tu, ya? Depan kita macam okey. Itulah orang kata, kaki tangan dalam perut. Leha memang tak nak mengadu dengan Mak dan Abah. Sebab nak jaga maruah dia. Sejak Leha kahwin dengan dia,
Dia dah tak kasih Leha jumpa dengan kawan-kawan Leha. Sebenarnya kalau nak datang sini pun dia tak galakkan. Memanglah makan pakai cukup. Barang rumah semua cukup. Tapi Leha tak pernah rasa pegang duit. Sejak kebelakangan ni dia makin kasar dengan Leha. Dia pandang rendah dengan Leha. Leha rasa tak dihargai. Nama je isteri. Tapi hati dan perasaan Leha langsung tak ambil peduli. Tuan dah berapa kali Mak cakap. Kalau ada masalah, berbincang. Kalaulah Leha bagi tahu Mak ke, bagi tahu Abah, sekurang-kurangnya kita boleh bagi nasihat pada Helmi. Kita tak bolehlah dengan satu pihak saja. Itu fikiran Leha. Tapi mungkin Helmi ada sebab-sebab lain dia buat macam tu. Apa pun sebabnya, bang, takkanlah sampai tak boleh buka pintu. Itu depan saya. Kalau di belakang kita, sekarang macam mana, ha? Mak dengan Abah dah nak berangkat. Leha rasa lebih tenang dan selamat kalau Leha tinggal sini. Boleh, Abah? Macam cabaran anak kita beri pada kita. Kita fikir yang baik-baik aja, bang. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita tu dapat selesaikan masalah mereka. Tapi kenapa hari ini, ya? Kan besok kita nak berangkat ke Mekah. Saya tak tergamak nak tinggalkan Zaliha macam ni. Kita dah nak pergi ni, bang. Kita tumpukanlah ibadah kita. Ini saya dah selesaikan dah leher baju abang ni. Dah siap dah. Sudahlah. Tak payahlah bawa baju kurung ni. Baiklah. Tapi balik besok saya nak tengok abang pakai baju ni, ya. Korang buat family chat dekat WhatsApp. Okey, hashtag. Nah, dekat masukkan Abah sekali, ya? Ini. Buat tau. Tengok, ya. Satu, dua, tiga. Lepas tu patah balik macam ni. Cucuk semula. Ya? Masuk balik. Masuk balik macam tu. Ya? Okey, cuba. Senang aja, ha? Hoi. Comot ni. Mak. Kalau Mak tak ada nanti, siapa yang nak lap, ha? Ni. Ni Mak nak cakap sikit. Mak dengan Abah dah nak berangkat. Mak harap sangat-sangatlah pandai-pandailah anak-anak Mak jaga diri.
jaga hubungan kasih sayang adik-beradik. Jaga hubungan keharmonian rumah tangga. Kata orang, putus benang boleh disambung. Tapi kalau patah harang, bercerai lalu. Kalau dah putus, susah nak dibaikkan semula. Jodoh, ajal, semua kuasa Tuhan. Selagi Mak ada ni, Mak sentiasa doakan kesejahteraan anak-anak Mak. Mak nak juga minta maaf pada anak-anak Mak. Mak nak kau orang maafkan Abah kalau dia ada kesilapan. Dia tidak yang terbaik untuk anak-anaknya. Satu hari nanti, kalau Mak dah tak ada, kau orang jaga Abah baik-baik, ya? Abah dengan Mak saya dah selamat sampailah. Baguslah. Berbalik dengan apa yang kita berbual tadi, I harap you faham. I tak nak you salah anggap. I faham. Nah, kadang-kadang kita tak nak kecewakan hati mak bapak kita, sebab tu kita setuju dengan apa-apa yang diorang aturkan, kan? Betul. Samalah. Tapi kadang-kadang I rasa kita boleh tentukan hidup kita. Masalahnya mungkin kita berdua anak yang takut engkap. Takut kena sumpah jadi batu. Macam tanggang. So, bekas tunang you nak you baliklah. Ya, itu yang dicakaplah. Tapi I tak tahu kali ini macam mana. I nak kasih dia peluang sekali lagi. But hey, I just need to say this. It's nice knowing you. It's nice knowing you too.
And thank you for being a gentleman sebab you berani nak jumpa I depan-depan untuk terus terang. And I wish you well. Yeah. Thank you. Ya. Awak tolong gosokkan baju saya sikit ni. Ronyoklah. Alah, sikit aja tu bang. Hai, sikit kata awak. Awak tahu kan, saya bukan boleh pakai baju ronyok-ronyok macam ni. Eh. Awak dengan minyaknya sakit ke? Sikit aja bang, pinggang ni. Sakit rasanya. Mungkin terlalu penat tadi. Tak apalah, saya nak gosok dengan minyak ni, lepas tu insya-Allah baiklah. Ah, yalah, yalah. Kalau macam tu, saya gosok sendiri ya. Eh, tak apalah, biar saya gosok. Abang mana pernah pegang serika? Apalah, sekali-sekali kan boleh. Tak apalah, biar saya buat sepanjang kita kahwin, mana pernah abang gosok baju. Biar saya buat. Yalah. Ada berita apa-apa dari Singapura ke? Asyik senyap saja. Dahlah tu bang. Anak kita semua dah besar-besar, dah dewasa. Pandailah diorang jaga diri. Takkanlah kita nak jaga je. Lepaskan aja. Ah, abang kalau nak keluar, jangan lupa barang-barang tu. Ni saya serikakan baju sekejap. Ya, abang tunggu ya. Yalah. Buat apa awak datang sini? Saya datang nak pergi balik. Awak kan dah halau saya. Kerana tengah marah time tu. Kalau awak marah, awak boleh buat susu kati. Saya masih sayangkan awak tahu. Awak tunjuk sayang dengan cara mengongkong. Saya paniklah. Bila tengok macam awak nak tinggalkan saya. Saya tak pernah ada niat pun nak buat macam tu. Saya rasa kita ada masalah. Kita perlukan bantuan. Kalau kita dah tak boleh bantu diri sendiri, saya rela kalau orang lain bantu. Jadi, awak nak ikut saya balik tak ni? Saya rasa kita fikir masak-masak dulu. Apa sebenarnya yang kita nak dalam perhubungan ini? Saya sangat takut kehilangan Julia. Takut melalui apa yang dilalui oleh ayah saya dulu. Ditinggalkan mak saat kami mengharapkannya. Jumpa Pak Cik, bagi tahu Cik ya. Dia pergi mana Cik? Entahlah, Cik pun tak tahu. Ni ada lupa bawa buku ni. Okey. Cik jangan risau. Cik balik bilik Cik, Cik pergi rehat, saya keluar cari dia. Yalah, ya. Masih ya. Eh, Pak Cik. Ah, panjang umur awak. Apa hal ni? Yalah, awak keluar tak balik-balik. Risaulah saya. Alah, apa yang nak awak risaukan? Saya kan ada ini, ada lanyard ni. Tadi saya bersat. Pergi tunjukkan di ruang ini, diorang terus hantar ke sini. Tak ada masalah apa-apa pun. Memang tak ada masalah, Cik. Tapi lain kali kalau Cik keluar, bilanglah kita. Jadi kita tahu Cik kat mana. Makcik kau ni memang macam tu. Kalau saya keluar sekejap, dah berlabar dah. Dah. Saya nak rehat. Okeylah. Terima kasih banyak, Izzet. Sama-sama, Cik. Ini benda-benda macam ni pun
kena report pegawai ke? Iyalah, untuk keselamatan. Pasal kita punya status dekat FB, I nak up sikit daripada in a relationship to married macam. Eh, you ni suka tukar-tukar status dekat FB. Okeylah, biar terserang dengan you. Adam masih dalam friends list I kat FB. Dia nampak tau status tu. So, dia jealous? Eh, you dah tak ada apa-apa dengan dia, kan? Taklah, dia tak jealous pun. Habis tu, eh, you cakap dengan I suruh I mesra-mesra dengan anak you dulu. Itu I sanggup. Tapi kalau nak suruh I badi-badi, berada-berada dengan Adam, tak bolehlah. Adam sekarang takut. Dia takut kalau selepas I kahwin nanti, I bawa Suzy balik Singapura. Jadi I rasa sebelum kita berangan-angan nak tukar status ke FB tu, let's be realistic, okey? I kena settle pasal Suzy dulu. You okey? Syukur alhamdulillah selesai sudah apa yang harus kita lakukan. Abang nak pergi mana ni? Oh, saya nak keluar sekejap nak cari apa cenderamata untuk Husin. Katanya kat sini dulu ada pasar zinc. Harganya murah. Saya nak tengok kalau masih ada lagi. Abang nak saya temankan? Oh, tak payah, tak payah. Awak rehat sajalah. Kesian pula abang seorang-seorang. Tak apa. Kalau saya seorang-seorang, lebih cepat. Nanti kalau awak ikut, lagi lambat. Yalah, saya pun tak sedap badanlah, bang. Dada ni rasa sakit. Tekak ni pun rasa peritlah. Eh, mana pula lah minyak angin saya ni? Ada kat atas meja tu. Dah, saya pergi dulu. Ayolah, hati-hati. Bang. Bang. Allah. Dah tak ada pula. Lupa lagi. Makcik risau. Dia tak balik-balik ni. Zaid. Ya, Doktor. Zaid, tolong carikan pakcik Zaid. Dia dah keluar berjam-jam tak balik ni. Lah, dia pergi mana pula cik sekarang? Entahlah. Makcik pun tak tahu. Dia kata nak pergi pasar zinc, pasar sing gitulah. Pasar zinc mana lagi, cik? Inilah makcik risau ni. Makcik dah lah tak sedap badan.
Cik sudah call dia. Dia lupa bawa telefon. Saya pergi cari dia lah. Okeylah. Anak kamu first. Yalah, okey. Masih cari pakcik lagi. Cik Rehan, eh? Let's walk, okay. Nurse, prepare the IV line. Okay. All right. Cik, nampaknya cik ni dehydrated sikit. Kurang air dalam badan. Saya memang kurang minum air, doktor. Itulah cik, kena banyak minum air. Lagi-lagi cuaca kat sini kan? Lecehlah, doktor. Saya takut nanti kena cari toilet saja. Okeylah, tak apa. Kita ada nurse, nurse akan kasih ubat eh. Jadi cik boleh relax sikit. Jangan risaukan pasal mak cik. Ini suami makcik ini kenapa tak balik-balik lagi? Kalau orang semua tak boleh cari, ya makcik tariklah. Cik, sabar. Nurse. Okey. Cik, okey, tak apa. Kita usahakan. Cik relax dulu. Nurse continue. Ya, cik. What's the problem, sir? About 30 minutes ago, having chest is gone. Okay. So, we will open the file. Okay, but wait first. You need to recheck again because I don't think the information is accurate inside. Okay, thank you. Alhamdulillah. Cuba kat mana? Dekat kawasan pasar tadi. Pasar. Condition dia? Dia ada chest pain. Chest pain. Okay, awak temankan dia. Nanti saya datang. Baiklah. Zain? Okay. Husband right now on severe chest pain, okay? He might have suffering from acute coronary syndrome. We run an ECG and we send cardiac enzymes for the lab. Okay, you can see him for a few minutes only. Bang! Bang! Saya minta maaf kalau saya menyusahkan. Saya minta maaf kalau ada salah silap saya, Bang. Makan minum. Saya minta halal dunia dan akhirat. Abang pun begitu juga, Ayang. Jaga diri baik-baik, ya. Abang. Mudah-mudahan kita masuk syurga, baik. Doktor, doktor. Abang. Cik, cik, cik. Cik, cik. Are you okay? Sir? Okay.
activate the cold pool, please. Raya puasa lepas, Abah keluarkan baju tu juga. Tapi itu dia masih sedih lagi. Dia tak terpakai pun baju yang itu. Biarkanlah, Has. Kita buat apa yang patut jelah. Hari ini saya rindu sangat dengan awak. Dan ada dekat setahun, Mariam. Banyak dah berubah. Saya beri kebebasan kepada Asma. Dia pilih calonnya sendiri. Dah 3 bulan diorang bernikah. Selamat mana, bang? Aminah masih lagi berbincang dengan bekas suami dia tentang masa depan Suzy. This abaya your late grandma bought for you, you know. Dia dan Kasim tak nak terburu-buru. Masih lagi nak kenal hati budi masing-masing. Assalamualaikum. Zaliha, dia sebenarnya kuat. Macam awak, Mariam. Macam Kak Min. Zaliha dengan Helmi tahu diorang ada masalah. Diorang ada pergi kaunseling. Ada perubahan. Nampak Maligai masih bertahan. Dan saya, kehidupan harus diteruskan. Terima kasih, ya, kerana menjadi isteri yang terbaik buat saya. Awak berjaya merubah kelemahan saya dengan kelembutan. Awak jangan bimbang. Selagi saya bernyawa, selagi itu saya akan bimbing anak-anak dan Suzy cucu kita. Zahirnya saja awak tak ada di sini. Tapi tetap ada dalam jiwa dan ingatan kami yang masih merindui. Tak apa, ya. Ya.